Tribuners, demi mendapatkan minyak goreng, warga Sibolga Tapteng terpaksa datang ke Kota Medan, Sumatera Utara. Mereka harus rela berjam-jam di perjalanan. Setidaknya mereka menempuh perjalanan 12 jam dari kota Sibolga, Tapanuli Tengah. Saat Tribun Medan mewawancarai Ibu Sakila, ia mengaku datang dari Kabupaten Tapteng untuk membeli minyak goreng. Menurut warga Jalan Muhajirin Kecamatan Pandan Kabupaten Tapteng ini, minyak goreng di tempatnya hanya seminggu sekali baru ada. Sedangkan Sakila membutuhkannya untuk jualan gorengannya. Kelangkaan minyak goreng melanda Indonesia, seperti halnya di Mamasa, Sulawesi Barat. Karena itu sejumlah ibu pun terlihat berdesak-desakan sembari menggendong anak mereka demi memperoleh minyak goreng, baik curah maupun kemasan. Mereka harus mengantri hingga 3 jam demi mendapat total 4 dus minyak yang dijual oleh minimarket. Levina, seorang pedagang beras di Pasar Sentral Mamasa, mengaku terpaksa menutup usahanya dan memilih datang lebih awal ke toko. Semua itu demi minyak goreng Rp14.000 per liter. Sementara itu, Satgas Pangan Provinsi Sumatera Utara menemukan timbunan minyak goreng sebanyak 1,1 juta kilogram di dalam gudang. Gudang tersebut milik dari satu produsen di daerah Deli Serdang pada Jumat 18 Februari 2022. Kepala Biro Perekonomian Provinsi Sumatera Utara, Naslindo Sirait, mengatakan pihaknya memang sudah melakukan penelusuran terkait kelangkaan minyak goreng di Sumatera Utara sejak satu minggu yang lalu. Menurut Naslindo, pihaknya akan menyerahkan kepada kepolisian daerah Sumatera Utara terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh produsen minyak goreng yang bersangkutan. Ia memastikan ke depan pihaknya masih akan terus melakukan pengecekan di berbagai produsen minyak goreng. Ikuti terus informasi menarik lainnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe seluruh akun Tribun Medan.